keluarga kita, anak keturunan kita selamat di dunia, selamat di kubur, dan selamat di akhirat. Bagaimana supaya kita selamat? Nabi pesan yang pertama, jaga lidah kita, jangan berkata buruk sama ulama dan habaib. Itu satu. Dua, jangan sok suci dengan mencela mereka. Ilmu kita dapat dari mana kalau bukan dari ulama? Kalau kita udah benci mencaci ulama, enggak bakalan berkah hidup kita. Tiga, jangan kita masukkan amalan dunia pada amalan akhirat. Jangan sampai amalan akhirat punya motivasi dunia. Keempat, jangan riya. Kelima, jangan sombong. Keenam, jangan kita berbisik yang mana ada orang lain di sana kita enggak ajak bicara. Nah, lanjutannya, wala tumazziq bilisanika annasa bilisanika fatumazziqaka kilabunna. Jangan kita mencabik-cabik orang pakai lidah kita. Mulut kita jangan berkata buruk sama orang. Jangan sampai kita melihat pakai kuping. Kalau kita melihat pakai kuping, rusak hidup kita. Yang namanya melihat itu pakai melihat. Pakai apa? Mata. Ada yang melihat pakai kuping, berarti salah fungsi. Apa tuh melihat pakai kuping? Orang jelek-jelekin temennya, lalu kita percaya, namanya melihat pakai kuping. Baru dengar doang kata si Anu begini begini si Anu tuh, kita percaya, namanya kita enggak benar. Baru dengar. Kalau ada yang kaya begitu tuh, ada orang datang ke rumah kita, ngobrol sama kita, jelek-jelekin orang, temennya lah sama kita. Bagaimana sikap kita? Dengerin aja dulu. Dengerin. Udah rapi, kita wajib ngomong begini. Nih ngomongnya nih, biar kita selamat. Siapa si fulan yang diomongin nih sama teman kita nih? Sesudah dia rapih ngomonginnya panjang lebar, kita jawab, kira-kira menurutmu si fulan tuh iblis apa manusia? Begitu. Ini cara selamat namanya. Iblis apa manusia menurutmu? Dia bakalan jawab, pasti jawabannya manusia. Dua, ini pertanyaannya, supaya selamat kita. Dua, kira-kira si fulan tuh malaikat apa manusia? Begitu. Pasti jawabannya manusia. Yang tadi lu ceritain buruk mulu kayak iblis, saya pengen lu dongengin yang baiknya, karena dia manusia, bukan iblis kata lu. Tolong ceritain kebaikan dia sama lu. Yang jujur, dia bukan iblis.
mesti ada baiknya. Dongengin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah, wa la tumazziqin nasa bilisanika fatumazziqaka kilabun nari yawmal qiyamati finnar. Janganlah kamu mencabik-cabik manusia dengan lidahmu, maka sebab mencabik-cabik akan dikau oleh anjing-anjing yang ada di neraka pada hari kiamat di neraka. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencakar-cakar dengan mencakar. Hal tadri ma hunna ya Mu'ad, tahukah kamu apa itu nasyitat wahai Mu'ad? Qultu, aku menjawab, ma hiya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Apa itu demi abahku, engkau dan ibuku wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, kilabun finnar, yaitu anjing yang ada di neraka. Tanshatul lahma minal azmi, mencabik-cabik ia akan daging daripada tulang. Qultu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, man yutiqu hadhil khisala wa man yanju minha. Demi abahku, engkau dan ibuku wahai Rasulullah, siapa yang mampu akan ini perkara-perkara, dan siapa yang selamat daripadanya? Qala, Nabi menjawab, ya Mu'ad, innahu la yasirun ala man yassarahullahu ta'ala alaihi, sesungguhnya itu mudah atas orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala atasnya. Innama yakfika min dhalika an tuhibba linnasi ma tuhibbu linafsika wa takraha lahum ma takrahu linafsika. Sesungguhnya memadai akan kau dari yang demikian itu, bahwa kau mencintai bagi manusia akan apa yang kau cintai bagi dirimu, dan kau benci bagi manusia akan apa yang kau benci bagi dirimu. Fa idzan anta ya Mu'ad qad salimta, kalau begitu engkau Mu'ad sungguh selamat. Qala Khalid bin Ma'dan, berkata Khalid bin Ma'dan, fama ra'aitu ahadan aksara tilawatan lil Qur'anil azim min Mu'adin li hadzal haditsil azim. Maka tidaklah melihat aku akan seseorang yang lebih banyak membaca Qur'annya ketimbang daripada Mu'ad disebabkan hadis yang agung ini. Fata'ammal wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini mau menutup hadis yang amat sangat panjang, diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud War-Raqa'iq, daripada Khalid bin Ma'dan, daripada Mu'ad bin Jabal, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana supaya kita selamat? Nabi pesan yang pertama kemarin, jaga lidah kita, jangan berkata buruk ama ulama dan habaib. Itu satu. Dua, jangan sok suci,
dengan mencela mereka. Ilmu kita dapat dari mana kalau bukan dari ulama? Kalau kita udah benci mencaci ulama, enggak bakalan berkah hidup kita. Tiga, jangan kita masukkan amalan dunia pada amalan akhirat. Jangan sampai amalan akhirat punya motivasi dunia. Keempat, jangan riya. Kelima, jangan sombong. Keenam, jangan kita berbisik yang mana ada orang lain di sana kita enggak ajak bicara. Nah, lanjutannya, wala tumazziq bilisanika annasa bilisanika fatumazziqaka kilabunna. Jangan kita mencabik-cabik orang pakai lidah kita. Mulut kita jangan berkata buruk sama orang. Jangan sampai kita melihat pakai kuping. Kalau kita melihat pakai kuping, rusak hidup kita. Yang namanya melihat itu pakai melihat. Pakai apa? Mata. Ada yang melihat pakai kuping, berarti salah fungsi. Apa tuh melihat pakai kuping? Orang jelek-jelekin temennya, lalu kita percaya, namanya melihat pakai kuping. Baru dengar doang kata si Anu begini-begini si Anu tuh, kita percaya, namanya kita enggak benar. Baru dengar. Kalau ada yang kayak begitu tuh, ada orang datang ke rumah kita, ngobrol sama kita, jelek-jelekin orang, temennya lah sama kita. Bagaimana sikap kita? Dengerin aja dulu. Dengerin. Udah rapi, kita wajib ngomong begini. Nih ngomongnya nih, biar kita selamat. Siapa si fulan yang diomongin nih sama teman kita nih? Sesudah dia rapih ngomonginnya panjang lebar, kita jawab, kira-kira menurutmu si fulan tuh iblis apa manusia? Begitu. Ini cara selamat namanya. Iblis apa manusia? Menurutmu? Dia bakalan jawab, pasti jawabannya manusia. Dua, ini pertanyaannya, supaya selamat kita. Dua, kira-kira si fulan tuh malaikat apa manusia? Begitu. Pasti jawabannya manusia. Yang tadi lu ceritain buruk mulu kayak iblis, saya pengen lu dongengin yang baiknya, karena dia manusia, bukan iblis kata lu. Tolong ceritain kebaikan dia sama lu. Yang jujur, dia bukan iblis, mesti ada baiknya. Dongengin. Kalau dia enggak mau dongeng, yang kamu dongengin ini fitnah seluruhnya. Kita simpulin. Kenapa? Enggak mungkin manusia buruk semua. Enggak ada baiknya. Enggak mungkin. Berarti kalau dia cerita buruk, lu ngerayu kita supaya kita ikut berkomentar buruk sama orang.
lalu namanya kita disebut ngelihat pakai kuping. Baru dengar doang langsung mau nyalain si fulan. Rusaklah kita. Tuh begitu. Enggak benar namanya. Enggak benar. Begitu. Enggak benar. Jadi kalau dia benar mesti berimbang. Dongengin dong yang baiknya. Tuh begitu. Saya kalau ada jamaah majelis atau ada orang mungkin kenal saya, banyaknya jamaah majelis, ngadu ibu-ibu, ngaduin lakinya. Laki saya itu ngadu sama Pak Kiai, ada WA masuk. Ini siapa? Kiai enggak perlu tahu saya. Tapi suami saya murid Kiai. WA tuh begitu tuh. Kelakuan suami saya begini, enggak kita ladenin. Ibu datang, enggak berani datang, itu pasti bohong. Begitu tuh rumus saya tuh. Berani datang, pasti saya panggil. Jangan sendiri, sama lakinya. Ini ilmu saya dan moga jamaah bisa ngamalin ini. Saya mau dongengin ini, maksud saya begitu. Kan antum juga punya teman. Nih kayak Tarsan aku punya teman. Hah? Punya teman baik. Suami istri. Mau yang mana aja, suaminya nih datang. Sama aja datang. Mau ngaduin persoalan istrinya. Saya enggak bakalan terima kalau enggak sama istrinya. Istrimu ajak. Begitu. Ini kerjaan saya. Moga bisa dicontoh begitu. Karena ini cara mengislah namanya. Datang dah suami istri. Baik. Udah datang berdua. Udah mau perang aja Ukraina sama Rusia. Begitu. Di rumah kita lagi. Kata kita sebentar. Mau siapa dulu yang bicara? Ibu apa bapak? Udah mulai dirikan, lu aja. Pokoknya enggak ada, siapa dulu? Ya udah istri saya aja. Baik. Bapak keluar. Keluar. Saya suruh keluar. Istrinya ngomong sama kita. Ceritain suamimu. Kalau orang ribut yang diceritain yang baik apa yang buruk kira-kira? Yang baik apa yang buruk? Buruk pasti. Apanya aja dah, habis dah. Pokoknya dari ujung ke ujung enggak ketemu, jalan lempeng. Muanya lubangan kebok mulu. Enggak ada omongan bagus, semuanya omongan jelek. Rapi dia mengungkapkan kekesalannya. Udah rapi, udah. Saya tanya kayak tadi, itu kerjaan saya. Suamimu itu iblis apa manusia? Saya tanya. Kalau dia iblis, saya bakal kagum. Ada manusia bisa kawin sama iblis, hebat juga masalahnya. Dan belum saya temukan jawaban begitu. Pasti jawabannya suamimu ini iblis apa manusia? Manusia tuh, begitu. Kayak begitu juga tuh ibu. Saya tanya lagi kayak tadi, suamimu malaikat apa manusia? Pasti jawabannya manusia. Ini yang kamu ceritain yang buruknya tuh semua. Saya pengen cerita, mesti gak, masa gak ada baiknya? Saya pengen tahu yang baiknya mana. Karena dia manusia, manusia itu ada baik ada buruk bu. Ceritain yang jujur, sejujur-jujur depan saya nih. Yang baiknya, dongeng. Iya suami saya itu sebenarnya sayang sama saya. Dia macam-macam dah, kan udah ingat. Rapi, baik. Udah ya, udah. Ini begitu namanya cara ngerapin orang. Keluar, panggil lakinya. Laki. Dongeng. Begitu. Kira-kira yang didongengin, baik apa buruk ini? Baik apa buruk? Buruk. Buruk.
terus sampai tuntas aja, biarin dia marah-marah. Iya baik, terus nggak apa-apa, kita dengerin. Buruk. Udah rapi kayak tadi lagi. Binimu iblis apa manusia? Jawabannya manusia. Suamimu malaikat atau manusia? Jawabannya manusia. Udah pasti. Siapa yang tahu kebaikannya? Masa buruk semua? Baikannya? Cerita, mesti bakal ceritain. Baik. Udah cerita, kita gak ngomongin baik. Baik mah gak bakal jadi ribut. Yang buruk ini yang buruk. Mana yang sama, mana yang beda. Begitu. Kan udah tiga, kumpulin dua-duanya. Kumpulin. Jadi kalau ngomongnya yang tadi diomongin itu menyimpang, kan kita bakal jawab. Tadi kan ngomong begini, dia takut dia. Mesin, ya udah Kur, mau ngapain? Udah, ujungnya mau pelukan aja. Gitu. Dia mau tidur enak di hotel, kita mau tetap aja tidur di ubin, ya kan? Begitu. Tuh begitu tuh. Jadi kita enggak rusak sama orang. Enggak. Banyak. Begitu. Termasuk di Alabror. Ada WA masuk, ini ada. Begitu. WA doang, datang, kagak datang orangnya, kagak datang. Saya istrinya Fulan. Enggak, saya enggak tahu Fulan ini siapa. Ngaji. Ya enggak tahu saya. Mana saya apa, enggak perlu sedali. Saya enggak hafal yang lain-lain. Orang ngaji itu banyak orang ini, mana saya hafal namanya. Ibu datang, kagak benih datang. Salah satu contoh majelis, kan berarti bohong, begitu. Kalau berani datang, kalau enggak bohong mesti datang. Itu kerjaan kita, kita enggak mau nurutin orang. Jangan kita rusak, banyak orang itu rusak karena begitu tuh. Rusak. Begitu, YouTube begitu YouTube. Kalau saudara demen tentang nasab-nasab, sabanari iklan di YouTube-nya nasab aja. Ini ada lagi nih. Tambah jadi aja kita terpengaruh dari begitu tuh. Enggak benar. Kayak begitu tuh. Jadi kita jangan ngelihat pakai kuping, pasti rusak. Tanya, konfirmasi. Yang dijelekin tambah perlu menyebut orang. Benar enggak anu begini? Ada orang bilang gini. Cek, kita timbang baru. Kalau orang enggak pakai nanya, nelaah sendiri rusak. Udah pasti begitu. Kenapa? Karena dia salah. Mau dirusak orang. Orang tuh demen ngerusak kita. Makanya kata Nabi, ini ngaji ngalam kita. Wala tumazziqin nasa bilisanik. Jangan kau ngacak-acak orang dengan lidahmu. Gitu. Ngajak-ngajakin benci sama orang. Jangan. Begitu. Kita aja bilangin tentang nasab sama raja. Raja. Iya raja. Raja ngomong begini tentang nasab. Kata kita, insyaallah sampai detik ini, mau sampai nanti, saya enggak ikut benci sama raja. Kagak. Emang apa? Begitu. Ditanya tentang raja nih. Ngomongin nasab, masalah raja. Enggak ngomongin ratu. Raja. Tapi bukan Raja Jawa ini. Enggak. Saya bilang, ini namanya kena pengaruh. Kena pengaruh tuh namanya wayang. Why? Why? Lah, kalau wayang, ini ada bayang-bayang. Tahu wayang enggak? Bayang-bayang. Bayang-bayang diinjek-injek. Gila. Gitu. Yang dicari mau dalangnya aja. Kalau kita ribut sama wayang, dalangnya tidur aja ngorok. Kita ribut sama dia. Itulah orang yang gak benar. Begitu. Jangan kita orang majelis. Jangan. Kayak begitu. Rusak kita. Jangan. Orang itu kan yang gak suka-suka sama habaib itu. Hanya modalnya denger. Nonton dong dari YouTube modalnya begitu doang. Gitu. Lalu nyimpulin tuh namanya melihat pakai kuping.
itu rusak. Begitu. Jangan kita. Dan kita jangan jadi orang yang tukang mengadu domba. Itu enggak benar. Itu Nabi bilang, Mu'ad, awas lidahmu jaga. Nanti kalau kamu kayak begitu, tar di neraka lu dicabik-cabik sama anjing-anjing di neraka. Karena lu tukang menghasut, mengadu domba orang sesama muslim. Yang ini nyela habaib, yang ini nyela ulama, rusak. Kita mau berantem aja, yang ono mengorok aja. Kita berantem. Ini YouTube-nya, ini juga, ini YouTube-nya begitu. Begitu. Gitu. Untung dua-duanya habis paketnya. Kagak ada. Begitu. Mau ngapain? Kita jangan, kita orang majelis. Kita harus rapi. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisan. Iman enggak akan benar kalau hati enggak lempeng. Hati enggak lempeng kalau mulut enggak lempeng. Mulut ini harus dijaga. Jangan ngomong yang kita baru dengar. Jangan. Pasti rusak. Banyak itu kawan-kawan kita aja begitu. Enggak pakai nanya, nyimpulin diri. Dijejelin temannya mau. Nanya enggak mau. Salah dia. Rusak. Itu akibatnya begitu. Nalarnya enggak diajak. Dan kita jangan, jangan. Dan itu kerugian dalam hidup. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, qala Allah taala wan nasyitati nasta. Mu'ad, tahu enggak apa nasyitat? Kata Mu'ad, kagak ya Rasulullah. Anjing di neraka. Ntar lu punya badan dicabik-cabik sampai tulangnya remuk gara-gara ngeremukin kehormatan orang yang enggak salah, cuman dipreming oleh lu. Begitu. Punya lidah. Digiring opininya. Jangan. Jangan mau. Jangan mau. Ini enggak benar. Iya, enggak benar. Begitu. Enggak benar. Terus bagaimana? Ya jangan. Kita harus selamat. Sampailah pada akhirnya Mu'ad menyampaikan, ya Rasulullah, siapa yang mampu ngerjain pesan-pesan ini biar kata dikit, repot ini. Urusan lidah, urusan jangan menjelek-jelekkan ulama, apatah lagi guru ngaji. Ada orang jaga guru ngaji, udah hancur, udah kagak benar, kagak bakal berkah hidupnya, udah pasti. Jangan jujukin habaib, jangan cucunya Nabi, Habib, begitu. Tapi akhlaknya kurang baik, tetap jangan. Kayak Quran robek, kalau Quran robek, kita injek-injek apa kita muliakan? Emang apa? Barang mulia. Ini akhlaknya enggak benar. Benerin, jangan disebarin. Dandanin. Begitu. Jangan lu ngebenerin kagak nyelak mulu. Ini enggak benar. Begitu. Kalau dirasa rusak ada yang enggak benar, benerin. Begitu. Benerin, begitu. Mau ngapain? Begitu. Ini enggak benar. Ya dibenerin. Kalau ada yang rusak, emas kena tai ayam, tetap aja emas. Tai ayamnya dibuang, tetap emas. Ini nasabnya mulia, akhlaknya buruk, ya didandan ntar juga udah bagus. Makanya sering tuh ketemu, ya Allah tuh orang, orang mulia padahal itu. Ya Allah, zaman kecilnya kita jitakin mulu, sekarang udah naik panggung aja tuh. Kecilnya masya Allah, bangor, kata gitu. Tapi ngapa itu ya, sekarang udah bisa ceramah aja. Kita jawab, itulah turunan. Gundu aja kalau ditaruh di turunan, lah ngegelinding cepet banget. Emang apa cepet banget? Turunan, lah kalau kita tanjakan. Ya Allah, lama tanjakan. Maka kata pepatah,
Pondok Karya al ilmu nur, nur nurun, enggak ada ilmu naikun, kan enggak ada ya, nur nur. Oke, bengal itu orang, tapi tahu-tahu udah ceramah aja, ya turunan, hah? Turun, turunan, emang gundu kalau ditaruh di turunan, gelinding, lain. Kalau kita mau tanjakan, udah tanjakan males, kagak ngederes lagi, ya kagak ada yang ingat kita, mana dapat kita, bener gak? Tuh begitu, jangan kita jangan terjebak tuh yang nasab ini, ya, gak usah. Kita sering ngajarin, gue lagi puyeng mikirin nasib. Begitu, nasib aja nih, masuk surga apa kagak nih. Ketika itu Mu'ad bilang, ya Rasulullah, siapa yang mampu ngamalin ini? Kata Nabi, bila Allah berikan taufik mudah muanya. Bagaimana caranya supaya saya selamat lidah ini? Kata Nabi, satu, ini rumus hidup. Kau kalau mau ngomongin orang, pikirin dulu dirimu kalau diomongin mau enggak? Begitu. Itu aja. Kalau mau jelekin orang, pikirin dulu diri kita kalau digituin mau enggak? Kata kita, gua sih mau, omongin. Kata kita, gue seoga, jangan. Dan itu aja rumusnya. Kalau mau nyubit orang, cubit dulu diri. Coba kita cubit, orang lain suruh cubit. Sakit gak? Sakit. Orang lain sakit. Lu jangan cubit. Ide itu aja rumusnya, kata Nabi. Itu mau parah. Ada orang mau jelek-jelekin teman kita, kata kita, bang jangan di jalanan, di rumah aja. Kita kasih kopi, enak banget dia nganterin dosa di rumah kita. Rumah kita pakai buat dosa, dia kan mau ngomongin sama kita. Kita kasih kopi, enak gak orang mau maksiat kasih kopi? Kira-kira dapat kopi ini dapat ganjaran apa dapat dosa ini? Kita udah dosa, tambah dosa ngasih kopi. Belum itu ditambahin kacang Garuda cap dua kelinci. Habis itu beli nasi Padang, ya tambah rugi kita. Rugi banyak banget. Begitu. Enggak boleh. Lo kalau ngomong orang jangan rumah gua. Gua enggak mau. Rumah gua buat baca Quran aja. Begitu. Kata Nabi, kuncinya kau kalau melakukan orang lain senang apa yang kau senang pada dirimu. Kalau diri kita dicubit mau, orang lain mau. Kalau kita ogah, orang lain ogah. Jangan. Jangan. Itu aja rumusnya. Agar supaya selamat, kalau mau ngomongin orang, maka kita diam. Caranya kayak tadi. Kalau orang jelek-jelekin orang, tanya, itu si fulan tuh manusia apa? Iblis. Kalau iblis kerjaannya, baik terus. Hah? Kalau iblis kerjaannya jelek terus. Kalau malaikat bagus terus. Kalau manusia ada jelek, ada bagus, supaya berimbang didongenginnya. Jadi sehingga kita bakal paham. Setelah dia pulang, dongeng yang bagus, yang kita dongengin yang bagus-bagusnya aja. Begitu. Tuh begitu. Biar selamat. Lihat kayak lebah. Lebah itu menjadi nama surat dalam Al-Qur'an juz 14. Ada surat An-Nahl. Surat lebah, mukmin itu kayak lebah. Hinggap di mana aja enggak ngerusak pepohonan. Lebah. Enggak ada batang kayu yang hancur gara-gara diinjek lebah. Yang dia ambil madunya aja. Madu, saripati bunga.
Maka kita kayak begitu, di mana aja kita jangan nginjek orang lain. Tebarkan yang baik-baik lewat lidah kita. Itu kunci selamat. Jaga mulut, jaga lisan agar supaya selamat. Termasuk tangan. Karena di zaman akhir ada medsos, tulislah di Facebook, Instagram, WA yang bagus-bagus. Jangan nge-share-nge-share yang belum ditonton. Baru judulnya aja udah men-share aja di grup. Dia aja gak baca. Jadi ribut. Begitu. Jangan. Gak bagus. Akhirnya jadi rusak. Kalau mau ngomongin orang, pikirin dulu. Diri kita juga banyak kekurangannya. Kekurangan kita aja ogah didongengin nama orang, berarti orang lain juga ogah didongengin nama kita. Jangan. Yang bagus-bagus. Enggak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad. Begitu. Kalau yang kurang enggak apa-apa. Ada teman kita azan. Adanya salah. Allahu Akbar. Allah. Masih bagus. Dia adan. Daripada lu nyela mulu azan orang pernah. Udah cakep. Pelan-pelan dibimbing. Begitu. Jangan sampai yang adan tuh kita omin berhenti. Kagak ada yang adan sama sekali ujungnya. Ribet. Masih bagus. Kita ambilnya yang positif-positifnya aja. Jangan yang buruk-buruknya. Kayak lebah, yang bagus-bagusnya aja. Begitu. Kalau teman kita ini kerjaannya yang buruk-buruk, tinggalin. Sebab apa tinggalin? Laler itu udah dibilangin. Hai laler, itu bunga lebih wangi dari comberan. Kagak mau. Laler mainnya ke bunga, maunya ya kita jangan bergaul sama laler, demennya sama comberan. Paham enggak? Begitu. Ketika teman kita bilang begini, terus berbuat saleh, udah cut. Kita asal tahu daripada bakal ujungnya kita rusak. Yang enggak ya. Udah enggak usah. Jadi biar kita tenang. Hibur teman kita yang bersedih. Ada teman kita nangis. Ngapa lu kusut banget mukanya? Kusut banget. Kenapa? Lu bagi cerita sharing-sharing. Kata dia, "Bang, begini. Gua ini bingung mikirin hidup. Dari dulu sampai ni hari, gua ini jadi beban keluarga. Gua bingung dah. Jadi beban keluarga. Kita usap pundaknya, yang sabar bang, sambil baca solawat biar ketemu jalan. Abang ni masih mending." Nanti dia bakal jawab, "Mending di mana?" "Ada loh bang, sekeluarga jadi beban negara." Jangan dicatat. Begitu. Ini abangmu, abang doang beban keluarga kecil. Begitu. Jadi kehidupan itu harus yang enak-enak yang diomongin. Jangan yang tidak enak. Yang bagus. Supaya selamat. Selamat. Maka kita bilangin tuh sama teman-teman di Jakarta. Ini gimana pilkada besok? Pilih. Gua mau golput. Jangan. Ente muslim. Ada tugas dalam agamanya. Di kitab Zubat ditulis wa wajibun linnasi imamun yansibu, wajib bagi kita rakyat memilih calon wali kota, calon gubernur.
Kalau orang Jakarta calon gubernur wajib kita milih gubernur disuruh. Gitu. Terus bagaimana? Udah kayak kacang aja. Lu kan suka makan kacang, udah banyak hitam-hitam tuh. Masih juga dipilih. Emang ngambil ini apa? Hitamnya dikitan. Ya udah, cari aja yang hitam dikitan. Udah begitu jangan. Goga jangan juga, kita muslim. Begitu. Begitu hidup. Jangan nanti kita rusak. Udah milih aja. Yang mana ke? Begitu, yang mana? Saya mau milih ini, ujungnya Mulyono. Milih ini, Mulyono juga. Begitu, begitu. Saya bingung, cari aja yang Mulyo yes. Begitu, jangan Mulyono. Ya kan? Yang Mulyo yes yang mana kek? Begitu. Jangan dibikin puyeng hidup. Masih banyak yang diurusin. Begitu. Ngapain kita jadi puyeng? Cari dibandingin mana programnya, begitu. Jangan dorong orang jadi apatis, jangan. Begitu maksudnya. Ini hidup dari pengertian. Begitu. Kata Nabi, jangan kita nyubit orang sebelum kita ngukur diri kalau dicubit bagaimana. Sakit orang lain juga enggak mau. Begitu kata Nabi, bila prinsip ini kau jalanin Mu'ad, kau selamat. Kalau ngomong yang bagus-bagus, kalau bakal ngomong yang agak bagus, lu tidur aja. Cuman kalau dari pagi tidur, bangun dohor, sholat dohor, tidur lagi, bangun asar, asar, tidur lagi, bangun maghrib. Kalau lu kerjaannya begitu, namanya latihan mati. Namanya latihan mati. Mati gak perlu latihan. Hidup harus bermanfaat, ngomong yang bagus-bagus. Ketika diomong begitu, kata Mu'ad, daripada gua ngomongin orang, mendingan baca Quran. Cakep. Makanya kata Khalid bin Ma'dan, muridnya daripada Mu'ad bin Jabal, setelah hadis ini, saya tidak pernah lihat orang yang sabanari baca Quran selain Mu'ad bin Jabal. 3 hari hatam, sehari 10 juz, 3 hari hatam, sebulan 10 kali. Baca Quran mulu Mu'ad bin Jabal sampai meninggal dunia. Emang apa? Daripada ngomongin orang, dengan baca Quran, ganjaran. Begitu Mu'ad bin Jabal. Karena itu kita contoh Sayyidina Mu'ad. Kalau saudara, saya mau baca Quran, gak bisa. Gak bisa. Ini bagaimana? Baca Quran, gak ngerti gue tulisan Arab. Baca selawat. Bisa baca selawat? Banyakin baca selawat. Udah mulutnya baca selawat aja. Apakah yang bisa? Tapi kalau ditanya orang, bagaimana gue gak bisa baca Quran? Kalau ditanya orang, ini cara jawabnya. Biar diambil mantu. Bagaimana jawabnya? Ini baca nih Quran. Beh, sorry beh. Enggak ada kacamata masalahnya. Kalau pakai kacamata saya bisa. Begitu. Akhirnya si babehnya beli kacamata. Mau ngetes mantu. Nih kacamata, pakai. Baca. Kalau baca enggak bisa. Kata lu enggak ada kacamata, kalau pakai kacamata bisa. Kan bisa, udah saya pakai nih kacamata. Kalau pakai kacamata bisa. Kalau baca Quran ya kagak. Kalau baca Quran mah kag. Kalau pakai kacamata bisa, timbang pakai. Begitu. Begitu jawabnya. Gitu. Begitu. Kalau suruh baca Quran, baca Quran. Sorry. Enggak ada kacamata. Kalau pakai kacamata saya bisa. Begitu.
Kan ada kerennya kan. Ini baca kitab gundul nih. Sorry, enggak ada kacamata. Kalau Pak ada kacamata, saya pakai bisa. Begitu. Kasih, ini kacamata. Baca. Ya kagak bisa kalau baca. Pakai kacamata bisa. Kalau baca kitabnya mah iya kagak. Jangan diterusin, jangan kagak jadi ambil mantu nantinya. Kata Sayyidina Khalid bin Ma'dan, famaraitu ahadan aksara tilawatan lil Qur'anil azim min muadzin lihadzal hadisil azim. Saya enggak lihat orang yang rajin banget baca Quran mulu selain daripada sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal. Karena urusan hadis yang panjang ini, kalau kebetulan saudara enggak bisa juga baca Quran karena enggak ngaji, kulhumma insyaallah bisa banyakin baca kulhu. Sebab ada sahabat baca kulhu, Quran juga ini kulhu. Kulhu aja, baca terus kulhu yang banyak. Sebab kulhu juga Quran dan nyampein ke akhirat, ke surga. Enggak mau juga baca kulhu, baca solawat. Daripada bengong, sambil tiduran bisa, sambil nonton TV bisa, solawat aja. Sambil jaga warung bisa, baca solawat aja. Untuk apa? Untuk menjaga kita punya lidah supaya jangan ngomongin yang jelek-jelek. Supaya lidah kita yang diomongin yang bagus-bagus. Solawat menjaga jiwa kita, menjaga diri kita, menjaga lidah kita supaya bertutur yang bagus-bagus, dan solawat pasti diterima. Walaupun kita riya, walaupun kita enggak ikhlas, masih diterima. Selainnya kudu disertai keikhlasan. Inilah keagungan solawat. Kalau bisa baca Quran kayak Sayyidina Mu'adz, baca Quran biar kata saban hari satu ain. Satu ain. Kalau enggak bisa, baca solawat aja. Baca solawat yang banyak biar selamat. Baca solawat biar selamat. Lebih-lebih solawat Nabi Khidir alaihi salam. Kata Nabi Khidir kepada seorang wali, baca nih solawat ini agar supaya penyakit yang di badan pada hilang. Stroke, penyakit apa aja. Stroke bukan penyakit ringan, berat. Boros stroke segerobak aja udah berat, segerobak apalagi stroke. Penyakit apa aja sembuh Allah kasih. Baca ini solawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin wa likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqmin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqmin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sebelum tidur dapetin dari Isa sampai malam tidur 277 kali. Bentar, 5 menit. Saban hari biar penyakit di badan, saraf kejepit sembuh, penyakit-penyakit biar sehat. Allah beri keberlimpahan kesehatan. Sehat batin, sehat lahir, sehat badan, sehat keluarga, sehat anak-anak,
sehat perusahaan, sehat finansial, sehat dompet, sehat kantong, sehat muamuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin syifa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 277 saban malam ya, malam 24 jam dikit 5 menit sambil nonton TV boleh, TV gitu boleh, boleh aja nonton setan boleh aja begitu. Duduk di sajadah punya wudu ngadap kiblat lebih bagus begitu, supaya selamat dunia dan akhirat. Moga-moga Allah selamatkan kita, keluarga kita, anak keturunan kita, selamat di dunia, selamat di kubur, dan selamat di akhirat. Amin. Al-Fatihah. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Baik, baik. Agak kemari biar kedengaran suaranya. Oh, baik. Waalaikumsalam. Ingin baik, bila mana tempat itu ditutup rapat, anggap atawa apa ini namanya nih, al-abrar, tutup rapat. Bila mana ditutup rapat dua lantai dan dua-duanya masjid atau dua-duanya musallah, maka kemudian itu kalau dia ditutup rapat di bawah tempat sholat, di atas juga sama tempat sholat, bawah masjid, atas masjid, tutup rapat, enggak kelihatan sama sekali, bagaimana? Maka hukum berjamaahnya sah bila mana masih ada penghubung dengan imam lewat suara. Seperti pakai mikrofon, ada suara yang ke bawah dari atas atau dari bawah ke atas, suaranya masuk, suara langsung, maka itu berjamaahnya tetap sah. Kecuali lampunya mati, lagi sholat baru serakaat, lampunya mati, artinya listriknya mati. Maka ketika listriknya mati, yang enggak selantai dengan imam, enggak sah. Kalau listriknya mati. Kenapa begitu? Karena akses enggak ada. Akses melihat, enggak lihat. Akses kuping kagak dengar, jadi enggak ada penghubung. Bila itu yang terjadi, maka siapin nanti solusinya genset. Kasih genset, bila mana listrik mati genset langsung hidup kalau kasusnya ditutup rapat. Dalilnya ada dalam kitab Subhatus Saminah, halamannya saya lupa halamannya, tapi ada di kitab itu. Bila mana masjid itu dua lantai, ditutup rapat lantai bawah lantai atas, sampainya kepada makmum lewat pengeras suara langsung, maka sah berjamaahnya, yang penting tidak mati listriknya. Itu aja kalau mau ditutup rapat. Kalau mau bolongin aja dikit, begitu, enggak usah rapat banget, kasih aja bolong dikit barang semeter. Yang bisa buka tutup,
Kalau pengen tahu buka tutup, tahu enggak masjidnya Mu'alim Syafi'i Adami, Al-Asyatul Syafi'iyah yang di Gandaria City? Depan Gandaria City tuh. Pernah ziarah ke makam Mu'alim? Nah, baik. Lihat masjidnya, itu ada buat buka tutup. Contoh itu aja. Suatu saat dibuka, suatu saat ditutup. Jadi kalau umamanya, bagaimana pengajian ibu-ibu biar enggak kemana-mana suara di atas? Tutup aja. Kalau bukan ngaji, bukan sholat gitu. Nanti pas sholat ya dibuka, kelihatan, enggak apa-apa, kayak begitu. Silakan saja kalau idenya ditutup. Yang mana yang harus dimenangkan? Yang pengen buka apa yang pengen tutup? Yang dimenangkan yang nyumbangnya paling banyak. Kalau yang ngomong doang jangan. Ada usul, ada usil. Ada usul, usil. Itu beda doma sama kasroh. Usul sodnya pakai doma, usil pakai kasroh. Apa itu usul? Ini alabror harusnya catnya warna kuning, kata kita. Atau karpetnya warna kuning, kata kita. Jangan hijau. Baik. Kita jadi pengurus tuh begitu. Jangan dilarang. Baik. Lo mau berapa karpet? Semuanya boleh. Kalau semuanya. Jadi nggak muyengin, bener nggak? Kalau dia warnanya kuning, lu berapa? Kagak, usul doang. Jangan dengerin. Bukan usul, namanya usil. Begitu. Itu begitu aja. Kalau enggak kita jadi pengurus, panitia bangunan, puyeng, puyeng, puyeng. Begitu, puyeng. Begitu, puyeng. Gitu. Sedikit dongeng. Dulu pondok tuh di kebun kopi. Set plan-nya itu dari arsiteknya hijau putih. Mau warna hijau, mau warna putih. Hijau putih. Kemudian berubah coklat sama ini. Bagaimana kalau rada kuning-kuning coklat begitu? Mau berapa kaleng? Saya siap sekian kaleng. Enggak apa-apa. Itu begitu. Jangan dibikin puyeng. Jangan. Pokoknya kalau orang mau nyumbang kasih aja. Begitu, kasih aja. Tapi kalau ngomong doang enggak usah gitu, capek. Makanya ketika apa dibolongin, apa tutup rapat, mana yang nyumbang paling banyak. Begitu. Yang nyumbang pokoknya tutup rapat, musala saya yang nanggung semuanya, walaupun berapa miliar aja, kasih, kasih. Kalau begitu. Tapi kalau ngomong doang enggak usah. Itu bikin pegel sama panitia pembangunan. Bikin puyeng, ntar ngomong begini, ntar begitu. Lama-lama kita seteruk, mikirin omongan orang. Puyeng. Jangan kita orang. Oh gitu, wallahualam. Ini minta dibacakan Fatihah dari hamba Allah, 300 ribu rupiah. Pahalanya untuk almarhum Bapak Nani Haris Samsudin bin Kasan, almarhumah Arpiah binti Tarib, gigi 2000. Mudah-mudahan wakafnya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum, almarhumah semua yang beliau niatkan. Kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya. Allah senangin di alam barzakhnya. Allah muliakan di alam barzakhnya. Amin.